saya bacakan dulu kenyataan media saya pagi ini. Hari ini saya ke Bukit Aman kerana dipanggil oleh PDRM. Ekoran posting saya pada 5 April 2024 yang membela institusi Raja-Raja Melayu dari dirosakkan imejnya. Saya menulis dengan penuh sopan dan melontar pandang betapa tidak kena apabila bahagian protokol membenarkan seorang orang kena tuduh dalam kes menghina kalimah Allah dibenarkan masuk mengadap. Raja melantik hakim dan apabila OKT dibenar masuk mengadap, diterima kononnya sembah maaf, lebih-lebih lagi kes hina kalimah Allah, maka ia memburukkan imej Raja Melayu dan mengganggu proses mahkamah. Adakah selepas ini OKT lain juga ada kesempatan menghadap Yang di-Pertuan Agong atau ia hanya keistimewaan untuk toke kaya sahaja? Dalam posting sama saya lontarkan ingatan semua bahawa bila ada sekumpulan aktivis Melayu tampil nyata sokongan terhadap institusi Raja Melayu, kami hantar memorandum, kami hanya diterima di pondok jaga sahaja. Namun bila tauke yang hina kalimah Allah diberi layanan menghadap istimewa pula. Bahagian protokol atau rejim sebagai penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai raja berperlembagaan sudah melakukan kesalahan dan merosakkan imej Raja-Raja Melayu. Saya bangkitkan usaha berterusan memburukkan imej Raja Melayu secara terancang seperti bila ada lelaki India yang terpengaruh dengan sentimen Malaysian-Malaysia hina Sultan dan videonya tular, tidak ada pula pembesar atau pegawai istana tampil buat laporan atau desak tindakan. Itu antara intipati posting saya. Namun seperti biasa, pihak rejim akan membuat laporan dan PDRM diasak untuk bertindak segera. Ini zaman gila, zaman edan. Yang pertahan agama, bangsa dan tanah air akan digelar rasis, ekstremis, tapi yang menjarah akan dilindungi. Masalah sebenar sekarang, dengar betul-betul, masalah sebenar sekarang ialah rejim campuran gagal urus negara, khususnya bab ekonomi domestik, peningkatan harga barang, meningkatnya kos sara hidup. Pemimpin rejim tak henti keluar kenyataan sembang kari dan bodoh. Ini dah ada lah, kenyataan ubi dan kas-kas. Dalam masa sama, kegiatan korupsi libat pemimpin rejim terus berleluasa. Wujud subur pula kini komplot pemimpin korup jahat kerjasama dengan kapitalis taikun tamak, sakau dan kemudian heret dan hina Raja Melayu. Dia bagi share dan seumpamanya untuk jadi benteng. Siapa kritik kegiatan sakau itu, maka mereka akan dikenakan 3R. Menjadikan Raja Melayu benteng sakau adalah tindakan menghina dan membunuh institusi Raja-Raja Melayu. Di atas semua itu, puak ultra kiasu dan ekstremis chauvinis atas nama Malaysian-Malaysia terus ambil kesempatan semai perkauman dan Islamofobia. Puak ini memang anggap Bumi Putera dan Islam sebagai agama rasmi dan sebagai diskriminasi daripada awal kita merdeka. Kini mereka makin berani dan besar kepala kerana mereka ada kuasa. Mahu menutup semua kegagalan yang saya sebut tadi, maka sentimen perkauman dicetuskan. Rejim sengaja lembap bertindak supaya perhatian rakyat teralih. Maka perhatian terhadap isu kegagalan dan korup rejim dialih kepada perkauman dan sentimen agama. Mereka dah susun skrip raih undi dengan UMNO jadi juara palsu orang Melayu Islam dan DAP jadi juara undi bukan Melayu Islam. Tak pasti Ketua Pemuda UMNO sedar atau tidak, dia sebenarnya sedang ditunggang dalam strategi ini. Konon siap keluar gambar angkat pedang nak bela Melayu, sedangkan UMNO berjaya dijadikan oleh Zahid Hamidi menikmati peranan sebagai kuda tunggangan rejim campuran, khususnya di AP. Ini semua wayang opera Cina. Malangnya ada pihak tertipu siap keluar kenyataan rasmi. Ketua Pemuda UMNO ada pihak yang tertipu di atas semua itu, siap keluar kenyataan rasmi sokong Ketua Pemuda UMNO, malah nak siapkan sokongan peguam percuma nak bantu Ketua Pemuda UMNO yang sedang melaksanakan skrip lakonan itu. Sedangkan selama ini pelbagai isu dibangkitkan oleh orang kamu sendiri, kamu gagal bantu ketengah dan juarai.
Malah orang kamu sendiri berdepan dengan pelbagai intimidasi rejim, kamu abaikan konon dengan alasan akaun parti dibekukan dan sebagainya. Namun tiba-tiba, kamu sokong wayang opera Cina, skrip rejim campuran, ia sangat mengecewakan. Siasatan ke atas posting saya dalam keadaan saya membela Raja Melayu merupakan satu intimidasi serius dalam keadaan ramai yang menghina Melayu, Islam, malah mempertikaikan dengan niat jahat, mempertikaikan perlembagaan negara terus dibiarkan. Soalan saya pertama hari ini apabila saya berjumpa dengan pegawai penyiasat nanti sebentar lagi ialah apa salah saya sehingga kertas siasatan dibuka? Jika pegawai penyiasat gagal menjawab, saya tidak akan memberi kerjasama dan jawab soalan berikutnya. Mereka pasti mahu merampas gadget. Saya buat sekian kalinya. Mereka akan rampas gadget saya. Tapi kali ini, saya minta maaf, mereka tak akan dapat kerjasama kalau mereka tidak akan jelas apa sebenarnya dan di mana kesalahan saya membela Raja Melayu. Saya rela berhari raya dalam pasungan dan menyerah kepada rejim yang sedang memperbodohkan rakyat. Merafak sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ampun tuanku, hamba patik merayu. Sedarlah institusi Raja Melayu itu sendiri dalam risiko besar dan pelbagai perkembangan mutakhir ini. Agama, bangsa dan tanah air sedang diancam. Rakyat tengah susah, kerajaan gagal hampir sepenuhnya. Kepada marhain semua, berjuanglah lawan ketakutan dan pembodohan ini. Okey, itu kenyataan saya hari ini. Saya sedia, saya dimaklumkan, saya disiasat bawah akta Sultan MCMC dan sebagainya. Tapi saya firm, ini intimidasi dalam keadaan saya bela Raja-Raja Melayu. Masalah negara ini bukan perkauman. Masalah negara ini kerajaan gagal. Isu perkauman sengaja dibiar, rejim sengaja lambat bertindak. Kerana apa? Kerana untuk menutup kegagalan kerajaan hari ini. Dan kenyataan supaya ini saya edarkan kepada sahabat-sahabat media. Ada apa soalan lain? Kenapa tak nak kerjasama juga dengan expense? Maksud tak nak kerjasama tu kenapa? Saya sangat jelas kali ini sebab soal dia ialah saya bela Raja Melayu. Ini tindakan intimidasi, pembodohan rakyat, pengalihan isu, kerajaan yang gagal dan pihak polis tidak boleh menjadi sebahagian daripada skrip ini. Saya akan lawan kali ini. Saya akan lawan. Walaupun satu Syawal saya berada di dalam pasungan rejim ini. Okey, ada apa soalan lain? Kalau tak ada, saya ucap terima kasih. Cuma saya minta untuk sahabat-sahabat, khususnya media bukan Melayu, berita ini harus ditulis dengan betul. We are nothing to challenge. Kita tak ada apa nak ambil daripada bukan Melayu dan bukan Islam. Malah kita mempertahankan hak-hak mereka. Begitu juga kami mempertahankan hak Melayu dan Islam. Masalah hari ini ialah ada pihak sedang menyuburkan untuk apa sentimen perkauman dan agama untuk menutup kegagalan kosari hidup, kegiatan sakau yang mereka terus lakukan, kan? Dan dalam isu Raja-Raja Melayu ni lebih serius. Kamu sakau, kamu rompak, kamu samun, kamu buat macam-macam, kamu bagi share kepada Raja Melayu, kamu tarik dia untuk jadi benteng. Mereka puak-puak kapitalis jahat dan ahli politik tamak ini sedang membunuh institusi Raja-Raja Melayu. Dan saya tak ada pilihan lain, saya kena bangkit pertahan dengan apa yang saya ada. Okey, saya ucap terima kasih.